Teman-teman tahu semua yang pertama kali bersupport, sehingga yang tadinya dari pribadi akhirnya dari yang lain, ya itu orang pertama yang datang itu loh Pak Ari. Ini akan kita salurkan semuanya kepada yang belum kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Bobby Haikal. Kemarin saya lihat di media sosial gerakan beliau satu bantu satu. Seandainya semua tergerak satu bantu satu, saya rasa tidak akan ada masyarakat yang kesulitan, khususnya dalam kebutuhan sehari-harinya. Ya, saya cukup bangga, cukup senang ya. Oleh karena itu saya ingin ikut berkontribusi. Ini juga sebagian ada dari para donatur. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit peringatkan. Tidak perlu lagi menyalahkan pemerintah. Ini nggak sampai. Ya, negara sebesar Amerika Serikat itu tidak sanggup 100% menangani wabah yang mendunia ini. Apalagi negara kita yang belum secanggih dan sehebat Amerika. Tapi saran yang paling utama untuk menghentikan COVID ini, diamlah di rumah. Bahkan terawih, ibadah yang biasa kita lakukan di masjid, harian, mengikuti seruan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia, juga tepat kalau kita melaksanakan di rumah untuk saat seperti ini agar penyebaran virus tidak terjadi. Insya Allah Indonesia bangkit. Satu, bantu satu.